simpulkan menjadi nada benci menepis cinta. Harapan yang tiada kau duga, sinar kasih dariku yang tulus suci. Tidakkah di kau mengerti betapa hancurnya hati ini? Apa kabar? Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Cintaku takkan berubah. Bagi dia mic satu. Saya tumpah lalu. Okey, terima kasih IPX tengah-tengah. 15 tahun usia IPX. Ya, betul. Okey, saya difahamkan IPX akan ada konsert tahun depan ni. InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa halangan, doakanlah pada 3 Februari 2024. Okey, tiket masih dijual? Masih lagi. Boleh dapatkan di tiket2u.com. Okey, bermula daripada RM199 hingga RM295. Alright. Okey, okay, support our local band. Dan kita ada berita best juga. Apa dia berita yang menarik? 12 kita ada potongan harga 35%. Wow. Bisa ada potongan harga. Okey, jadi ini merupakan reunion . Betul. Dan juga datang 15 tahun . Yeah. 15 tahun dah ya semuanya. Allah. So kita maknanya apa 15 tahun kita baru 23 tahun. Umur. Sambil nyanyi 8 tahun. Umur. Kecil. Okay. Tapi masih mengekalkan tim yang sama. Komposisi tim yang sama. Ya, masih lagi. Kita ada seorang lagi. Kecil tak ada. Kecil tak ada. Kalau tak lengkap. Tak apa, Ismail ganti kecil sekejap. Boleh lah. Tapi itu pun tengok kalau dia orang terima ke tak. InsyaAllah boleh. Okey. Apa lagi selepas ni untuk HyperX? Kalau selain daripada konsert. Yang untuk maksudnya apa? Lagu baru. Yang terbaru kita akan terus mengadakan persembahan show macam biasa. Dan juga kita ada lagu terbaru tadi lah, single yang pasti terjadi. Itu single yang terbaru. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai single terbaru. Alright, yang single terbaru tadi bertajuk Pasti Terjadi. Itu adalah single yang setelah sekian lama kita orang menghilang dan comeback. Alhamdulillah. Keluarlah single tersebut. Tapi yang bestnya HyperX ni kan, kalau seorang vokalis tak datang, ramai yang boleh ganti. Yang ujung tu pun boleh ganti. Yang penting supaya suara lebih kurang. Suara pun semua dahsyat. Jadi tak gaduh lah. Tak gaduh. Orang tak datang tak gaduh lah. Gaduh-gaduh ni balik tu biasa. Boleh ganti . Okey, untuk 2023, sebab kita ni pencapaian setahun kan. Untuk HyperX pula, sepanjang 2023 ni bagaimana? Apa aktiviti selain daripada itu? Alright, Alhamdulillah. Macam seperti yang sedia maklum, kita akan mengadakan konsert pada tahun depan. Dan untuk tahun ini, yang akan berakhir tidak lama lagi, Alhamdulillah, kita orang comeback. Itu adalah berita yang paling terbaik sekali. Dan sebelum ini, kita sedia maklum yang HyperX, bukan berpecah tapi... Mungkin pandemik kan. Okey, siapa punya idea sebenarnya buat reunion ni? Kepala di mana? Itu belakang. Abang saya. Okey. Saya juga. Yang penting semua yang ada yang lepas-lepas pun kita masih berhubung. Okey. Ada orang ingat kita gaduh tapi sebenarnya kita masih duduk stable, makan sama-sama. Jadi kita panggil balik yang main drum dulu, yang main keyboard dulu, semua kita akan panggil balik. Okay. Wow. Tapi HyperX banyak base dekat JB. Mereka di Kuala Lumpur. Ada di Kuala Lumpur. Saya JB di Johor Bahru. Johor. Okey. Ada pun Johor. JB juga. Ada sama juga. Okey, kalau di JB pun untuk show jugalah. Tak ada masalah lah. Kalau ada plan tu kan, dia akan datang awal lah untuk practice. Okey. Untuk reunion ni, yang 15 tahun reunion ni, apa kelainan dan juga keunikan yang akan dibawakan? Sudah semestinya lagu-lagu HyperX ni adalah lagu-lagu sing along. Okey. So maknanya malam tu pasti akan meninggalkan memori yang paling indah untuk anda lah. Yang minat lagu HyperX, yang pernah follow HyperX daripada zaman saya kecil dan juga Firman. Saya rasa dia satu momen yang sangat best lah, sebab saya pun rasa teruja juga sebenarnya nak tunggu malam tu nanti. Jadi masing-masing nyanyi lagu masing-masing ketika tunggu. Kita kena tengok nanti. Itulah rahsia dia. InsyaAllah. Itu yang kita kan. Kita katakan tadi, lagu-lagu apa semestinya memang semua ramai tahu lagu-lagu OST yang nyanyi sing-along. Dan kita ada tambah lagi sedukan dia punya apa ni, kejutan-kejutan malam tu. Itu. Nervous, saya nervous.
Surprise tu. Tapi ada ada opening act ke, ada macam insyaallah dalam perbincangan. Nanti kita akan bagi tahu dalam awal tahun depan lah, insyaallah bulan 1 atau bulan 2. Lagu-lagu hyper act kan, siapa yang paling banyak kompos ramai-ramai ni? Untuk album pertama HyperX, kebanyakannya HyperX sendiri, okay, dan juga Frozen. Alright. Okay. Itu dan untuk semua terlibatlah untuk kompos tu. Ya betul. Alright. Yang menariknya HyperX ni sebab lagu dia sekali dengar kita tahu ni lagu HyperX. Dia ada itu mahal dia. Dia ada signature je. Walaupun ketika saya menyanyi, ketika kecil, ketika Firman, dia punya perbezaan tu tak lari jauh. Ya, betul. Perbezaan tu tak banyak ketara. Ada tak perancangan untuk buat perbezaan tu? Ya, sekarang ni budak-budak baru nak punya lagu. Soalan dia tricky ni. Tricky soalan ni. Memang memindah saya ni. Tricky soalan. Lagu kecik-kecik kau macam mana? Itulah dia. Mungkin Firman boleh jawab atau tak. Firman, manalah tahu. Itu tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Dalam perancangan kita orang pun mungkin akan datang. Mungkin untuk satu single kita akan bertiga nyanyi. Ataupun berempat sekali dengan Toy. Itu kan perancangan. Tapi insyaAllah lah. Tapi insyaAllah, bergerak solo tak bermaksud keluar dari kumpulan. Betul. Bergerak solo tak bermaksud keluar. Betul. Okay. Macam Firman sendiri solo ada lagu baru kan? InsyaAllah dalam perancangan juga. Sebab kalau macam mana pun kita akan dahulukan apa yang prioriti. Yeah. Maksudnya IPX. Yang di hujung tu mungkin nak buat solo. Apa dia? Toy. Mungkin nak buat solo. Single. Paling baru pun tahun lepas. Paling baru tahun lepas. Kan ada juga. Yang penting kita maintainkan apa yang ada dekat HyperX ni. Macam trademark tadi tu semua. Kalau kita ubah pun mungkin sekali dua je. Alright. Okay. Tapi kan kalau dapat duet lah, collaborate kan, siapa artis yang rasa HyperX paling nak sekali? Paling wish. Semua wish pandang kau ya. Siapa? Mungkin rappers. Rappers eh? Mungkin rappers. Joe Flizzo. Mungkin Red Hot Chili Pepper. Dia punya cerita-cerita tak kalah. Tapi impian tak salah. Mana tahu jadi kenyataan. Allah, mana tahu kan. Angan-angan percuma. Okey, nanti sebelum dia tanya lagi banyak soalan tricky. Tak, saya dah sebut impian tadi saja nak suruh nyanyi. Tapi dia macam tak tahan, tak tahan kau. Ada album tak lepas ni nak album ke? Nak buat album, insyaAllah belum ada planning lagi. Kita masih keluarkan single-single. Tapi kalau ada rezeki, terbuka idea ke, kita akan keluarkan lah, insyaAllah. Alright, Syafiqah tak nak tanya yang mana yang single? Saya tahu sebab saya memang peminat HyperX dari dulu. Betul. Okay. Dah tahu dah mana yang single. Saya tahu ada berapa orang anak. Okay, terima kasih kepada HyperX. Terima kasih. Tapi nanti ada nyanyi lagi kan? Yes. Okay. Tapi lagu impian lagu killer, lagu killer. Tunggulah. Yes, lagu killer. Okay, tapi jangan lupa tiket konsert HyperX, tiket2you.com. Ya, betul. Ya, masih dibuka. Masih dibuka. 12 bulan ada 35%. Ya, betul. Sale eh. Oh, dahsyat. Nampak. Special untuk... Ini memang supporter dia. Alright. Oh, jangan lepaskan. Terima kasih sebab buat reunion. Peminat-peminat HyperX terubat rindu pada HyperX. Alright. Okay. Ini peminat besar ni. Alright. Terima kasih bersama kami HyperX. Kita nak bersama dengan Sophie pada kita. Silakan, Sophie.